Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini first time juga saya sharing di tempatnya Ki. Alhamdulillah saya Hajar Arsyad, supervisor. Sebelum ni memang lama sudah kenal dengan Prabu sebelum kahwin dengan suami saya. Saya baru menikah bulan tahun lalu, bulan Disember. Masih baru lagi. Alhamdulillah, sebelum ni memang kenal dengan Forever. Ada Ustaz Zamzam, Ustaz Zamar yang selalu cerita tentang Forever. Tapi hati belum terbuka lagi. Lepas kahwin ni, memang membuat Forever tu mula-mula niat membantu suami sejak. Alhamdulillah sekarang insyaAllah, saya fikir sendiri, kalau saya bantu suami saya, itu maksudnya saya sebenarnya tengah bantu diri saya sendiri. Itu salah satu saya punya kesyukuran lah sebab ada keberanian untuk buat Forever. Kesyukuran saya lagi, alhamdulillah saya dapat lepas pindah ke KK ni sebab saya sebelum ni tinggal di Tawau, pindah ke KK tiada kawan yang mulakan hidup baru di tempat yang baru dengan orang yang baru, jadi memang masa lain lah. Alhamdulillah Allah datangkan kawan-kawan yang satu fikir, alhamdulillah dapat persekitaran yang positif macam Forever sendiri. Jadi bila sibuk dengan bisnes Forever ni, sibuk lagi dengan kelas online, macam Ustazah Husna cakap, tidak sempat mau rasa bosan. Walaupun tinggal sendiri, tidak sempat mau bosan. Nah, itu salah satu kesyukuran saya lah. Dan saya mau share sikit pasal niat lah. Apa-apa yang kita buat, kalau macam dalam Islam sendiri, sangat-sangat menekankan niat. Kalau kita buat sesuatu, kita niat alang-alang kita buat sesuatu tu, niat tu jangan kecil, biar niat besar. Mau bantu orang, niatkan sekali. Mau bantu ramai orang. Jadi bayangkan kita berniat tu, baru niat Allah sudah kira. Bayangkanlah kalau kita betul-betul buat apa yang kita niatkan, lagi berganda-ganda pahalanya. Kalau dalam Forever ni kita boleh bantu orang untuk jadi sihat dan kita dapat bantu orang untuk dapat jana income daripada Forever. Dan insyaAllah dengan bisnes Forever ni juga adalah bisnes yang patuh syariah. Jadi maksudnya kita dapat bantu orang untuk pilih bisnes yang betul dan dapat kesihatan insyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasih, Sipu. Okay, thank you.